sebagai EVOS Kapten dari Bali selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya ada EVOS Kapten dari Sumatera. EVOS Kapten Sumatera, Imam Zudi. Silakan Imam Zudi. Oke, thank you Imam Zudi sebagai EVOS Kapten dari Sumatera. Selanjutnya, kita mau kemana nih Kak Andi? Oke Kak Andi, selanjutnya kita mau panggil EVOS Kapten dari Banten. Silakan untuk EVOS Kapten dari Banten, Willy Virgiawan. Dari Banten, selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya aku mau panggil EVOS Kapten dari Kota Bekasi nih. Silakan untuk EVOS Kapten dari Kota Bekasi, Dandi Alvar. Silakan. Kapten dari Kota Bekasi. Sebagai EVOS Kapten dari Bogor. Dan yang terakhir. Oke, yang terakhir aku mau minta EVOS Kapten dari Kota Jakarta nih. Silakan untuk EVOS Kapten dari Kota Jakarta, Kak Iren Medi. Halo semuanya, selamat malam teman-teman EVOS Warrior semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam opening ceremony EVOS Warrior Batch 2. Saya senang dan sangat-sangat bangga dengan masing-masing dari kalian yang sudah mengikuti challenge EVOS Warrior dari awal hingga akhirnya kita semua bertemu kembali di malam hari ini. Izinkan saya untuk bisa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas dukungan yang diberikan sebagai EVOS Fans sampai hari ini. EVOS Fans merupakan salah satu faktor yang sangat-sangat penting untuk kita semua. Karena inilah kita memiliki inisiatif untuk membuat program EVOS Warrior. Dengan harapan dapat menjadi wadah untuk EVOS Fans dimanapun kalian berada. Seiring dengan program-program yang telah kita siapkan ke depannya, saya berharap semua program-program ini dapat berguna untuk teman-teman semua di masa yang akan datang. Saya berharap kedepannya program EVOS Warrior akan bisa terus ada untuk mendukung kalian dan mengembangkan warrior-warrior yang sudah ada maupun yang akan bergabung di kemudian hari. Kita akan memberikan support yang terbaik untuk membuat kalian bisa menjadi semakin besar. Apabila kedepannya ada hal-hal baru yang ingin teman-teman kembangkan, jangan ragu-ragu untuk menginfokan kepada teman-teman tim community. Sebisa mungkin kita akan membuat berbagai program dan kelas yang teman-teman butuhkan. Mari bersama untuk membangun mimpi dan Indonesia yang lebih baik. Melalui EVOS Warrior, ini saya berharap menjadi cikal bakal dari terwujudnya generasi muda yang lebih baik dan lebih berani mengejar mimpi-mimpinya. Saya harap teman-teman semua bisa stay sampai akhir acara dan bisa mendapatkan kebanggaan tersendiri dari opening ceremony hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua usaha dan keaktifannya dalam mendukung EVOS Esports selama ini. Sekian dari saya dan terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bapak Hartman Haris, selaku Managing Director dari EVOS. Selanjutnya, Kak Audi, kita akan ada sambutan dari Kak Krista. Untuk Kak Krista, waktu dan tepatnya kami persilakan. Selamat malam teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan bahagia ya. Sebelum kita kilas balik tentang perjalanan teman-teman dari awal sampai dengan pada akhirnya kalian mengikuti opening ceremony kali ini,
Aku perwakilan dari IVOS ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena teman-teman sudah berjuang. Dan aku juga ingin mengucapkan dan mengungkapkan kepada kalian bahwa kami dari IVOS bangga terhadap kalian. Nah, tentunya teman-teman belum lupa ya bagaimana teman-teman berjuang dari awal teman-teman mendaftar, kemudian membentuk sebuah kepengurusan, kemudian melakukan campaign di sosial media, belajar membuat poster, mendesain, kemudian teman-teman juga belajar bernegosiasi, serta teman-teman belajar berorganisasi dan menjadi seorang pemimpin. Tentunya itu semua kalian berikan dengan secara maksimal. Karena kalau tidak maksimal, teman-teman tidak akan terpilih pada hari ini. Dan sebelum kita mau mulai video kompilasi kita yang udah teman-teman sampaikan, aku mau menyampaikan satu dua patah pesan kepada teman-teman semua, yaitu supaya teman-teman tetap setia, tetap kompak kepada IVOS maupun kepada anggota kalian, tetap menaruh perhatian kepada anggota kalian supaya kita tetap sama-sama kompak, tetap sama-sama aktif, tetap sama-sama bergandengan tangan demi masa depan IVOS dan demi masa depan kita yang lebih baik lagi. Gitu aja teman-teman yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman semua. Ingat, ini merupakan tahap awal dari perjalanan kita. One team, one voice, one family, IVOS roar. Pesan saya selama bergabung IVOS Warrior, sangat senang, sangat bangga karena telah dapat menjadi bagian dari IVOS Warrior, karena dapat pengalaman baru dan juga teman-teman baru. Pesan saya untuk IVOS Warrior, sukses selalu dan juga selalu kompak satu sama lain. Kesannya selama ini bisa join di IVOS Warrior, bisa nambah pengalaman, nambah teman, nambah persaudaraan juga sama IVOS fans, bisa nambah pengetahuan juga tentang IVOS kedepannya. Pesan buat IVOS Warrior kedepannya sih, semoga makin seru, makin kompak pengurus dan anggotanya, makin ramai juga anggotanya, makin keren-keren juga eventnya. Kesan saya selama menjadi IVOS fans Warrior, yang pertama saya dapat mengenal lebih banyak teman-teman IVOS fans, juga saya mendapat banyak ilmu seperti cara mengelola suatu komunitas dengan baik, kemudian cara menjalankan event-event dengan baik dan benar. Pesan saya untuk IVOS, yang pertama mudah-mudahan IVOS menjadi lebih baik lagi dalam segala hal. Kemudian untuk IVOS Fam, terus semangat dalam mengikuti event-event yang akan datang. Kemudian antusiasmenya ditingkatkan lagi agar event-event yang akan datang menjadi lebih ramai. Kesan saya masuk IVOS Warrior itu senang ya, karena dapat pengalaman baru, teman baru, apalagi teman yang satu komunitas IVOS Fam. Pesan saya buat IVOS terus berkembang dan tetap fokus 2022 tahun IVOS. Dan untuk IVOS Warrior, tetap solid, tetap kompak, dan tetap fanatik mendukung tim kebanggaan kita sendiri. Dan ingat, harus tahu batas wajar. Buat IVOS Warrior, saya bangga sekali dan saya senang sekali mendapatkan teman-teman baru dari wilayah sekitar bus dan jauh, bisa mengenalkan satu sama lain, dan saya bangga saya menjadi IVOS Warrior. Semangat. Pesan saya buat IVOS, semakin berjaya dan semakin kompak di tahun 2022. Halo, saya Gaby dari Lombok. Pesan saya jadi kapten dan jadi IVOS fans adalah bangga karena bisa banyak belajar hal yang baru dan juga banyak kenalan baru. Pesan saya, semoga IVOS fans Lombok dan region lainnya tetap kompak dan akrab. Untuk IVOS eSport bisa semakin berjaya. IVOS roar! Pesan saya sebagai member IVOS fans Warrior yang pastinya sangat senang dan bangga bisa menjadi salah satu bagian dari IVOS fans. Juga bisa menambah pengalaman dan teman saya dalam dunia eSport.
Selain itu, juga bisa saling berbagi pengetahuan dan wawasan bersama EVOS Flames region lain. Pesan saya untuk EVOS kedepannya, semoga terus maju dan tetap semangat dalam membimbing kami sebagai EVOS Flames Warrior menjadi lebih baik lagi. Jaya terus EVOS, EVOS Roar! Pesan saya selama menjadi EVOS Flames Warrior di sini, yang pertama pastinya senang banget karena bisa langsung kenal dengan kakak-kakak pengurus EVOS Flames-nya dan pengurus EVOS Flames dari region-region lainnya. Dan selain itu juga kita mendapatkan pengalaman baru, wawasan baru, dan juga pembelajaran yang dapat kita ambil dari hal-hal yang sudah kita lakukan. Dan pastinya itu seru banget. Pesan saya di sini untuk EVOS kedepannya, semoga semakin maju dan jaya terus. Intinya tetap semangat dan tetap kompak dalam melakukan hal apapun itu dalam kebaikan. Dan untuk EVOS Flames Warrior lainnya, semangat terus untuk menjalankan event-event besok selanjutnya. EVOS Tour! Halo Vebs, aku Dimas, supporter dari EVOS Warrior Semarang. Pesan yang bisa aku dapetin selama aku join di EVOS Warrior sih, aku jadi punya banyak teman baru, kabar, terus juga aku bisa kenal orang-orang baru juga yang dari wilayah Semarang yang lainnya. Jadi bukan hanya dari teman-temanku yang sekarang doang, jadi banyak deh pokoknya manfaat yang bisa aku dapetin di sini. Pesan aku buat EVOS Warrior sih, semoga semakin kompak aja dari EVOS Fams, dan juga buat EVOS juga semangat buat semua divisi, semoga bisa dapetin semua piala di tahun ini. Semangat EVOS! Pastinya seru, bisa nambah pengalaman baru, teman-teman baru, sesama fans di region masing-masing, dan senang berbareng, pokoknya seru-seruan bareng. Pesan untuk warrior selanjutnya, jangan mudah menyerah, semangat terus dan kompak. Kesan-kesannya dari aku, akhir-akhir ini bikin event-event gitu, bantu-bantu itu event sih, enjoy, seru juga kok, tapi cepet kaget juga kemarin berhasil nontasin event. Thank you buat EVOS. Pesan aku buat teman-teman EVOS FAM Semarangku, supaya biar tambah solid, kompak, gak egois, saling mengerti satu sama lain. Thank you. Pesan yang mau aku sampaikan di sini adalah I'm so happy because di EVOS ini aku dapat banyak hal yang bisa aku pelajari. Salah satu hal yang paling berkesan yaitu saat semua pengurus sama-sama membuat event dan partisipan yang ikut sangat banyak. Pesan yang mau aku sampaikan di sini adalah semoga EVOS Warrior makin berkembang di berbagai daerah di Indonesia, dan semoga EVOS tetap menjadi juara. EVOS Roar! Aku senang banget bisa bergabung di EVOS Flames Warrior Sukabumi, karena selain banyak teman dan pengalaman baru yang aku dapatkan, aku juga belajar banyak hal, terutama dalam pengaturan sebuah event dan turnamen, juga saling bertukar pikiran dan menghargai sesama tim. Pesan aku untuk EVOS adalah semoga EVOS menjadi semakin maju dan juga semakin berkembang di berbagai provinsi dan kota-kota di Indonesia, dan juga semoga EVOS menjadi e-sport nomor 1. EVOS Run! Pesan aku waktu bergabung di EVOS Warrior, aku ngerasain semangat yang luar biasa serta kekompakan dan kerjasama yang belum pernah aku temuin selama ini. Benar-benar kerjasamanya sekeren itu dan kekompakannya benar-benar gak ada lagi. Pesan aku untuk EVOS Warrior, semoga bisa lebih baik lagi untuk kedepannya, semoga bisa lebih semangat lagi. Dan semoga kekompakan kalian, kerjasama kalian juga, dan kebersamaan kalian selalu bisa lebih baik dan lebih ditingkatkan lagi ya. Bye-bye. Ya, oke. Gimana menurut Kak Denis tadi videonya? Menurutku keren sih. Maksudnya berarti emang mereka itu fans sejati ya? Fans sejatinya EVOS. Karena dari tadi pun banyak banget doa-doa untuk EVOS kayak gitu. Dan pastinya kita juga berharap ya kalau tahun 2022 ini memang tahunnya EVOS. Iya, amin, amin. Oke, setelah kita mendengar pesan dan kesannya setelah mereka jauh banget menjalani challenge dan join sebagai EVOS Warrior, kita mau denger nih dari kesan-pesan para EVOS Captain. Kaptennya yang di batch 2 ya berarti ya? Iya, jadi kapten dari teman-teman Warrior dan Regin batch 2.
Untuk yang pertama, kita ke Bandung dulu nih, Kak Denis. Bandung pertama. Ada Raska, kami persilakan. Kesan saya menjadi Vos Kapten tentunya sangat senang, sangat bangga karena dapat berkesempatan menjadi Vos Kapten ini. Di saat saya jadi Vos Kapten, saya banyak belajar cara bagaimana menghandle banyak orang dan juga mendapatkan pengalaman-pengalaman menarik yang lainnya. Oke, terima kasih Raska. Selanjutnya dari Bandung kita ke Lombok. Dari Bandung ke Lombok. Jalan-jalan ke Lombok. Jalan-jalan. Cakep. Okay. Cakep. Salah, bukan pantun. Oh, bukan ya. Oke. Jadi dari Lombok kita ada Putra. Untuk Putra, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Halo fans. Perkenalkan, saya Putra Jandarma Subasti, biasa dipanggil Putra atau Jebi. Saya Kapten IPOS Fans Lombok NTB. Saya merasa sangat senang dan bangga menjadi IPOS Kapten. Saya bisa belajar bagaimana caranya berorganisasi dan memimpin orang-orang. Pesan saya untuk IPOS eSport dan IPOS Fans, semoga bisa menjadi tim yang terbaik dan komunitas yang terbaik yang ada di Indonesia. Dan harapan saya ke depannya, semoga IPOS eSport dapat terus berkembang dan semakin maju lagi. Terima kasih Putra atas kesan dan pesan serta harapannya. Kita juga mengharapkan hal yang sama. Iya, betul, betul. Setelah kita dari Lombok, kita menuju ke Pulau Jawa, kan? Balik lagi. Dari Lombok kita menuju ke Semarang. Semarang, oke. Di Semarang sudah ada Dimas. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo fans, aku Dimas dari Evos Warrior Semarang. Pesan aku selama menjadi EVOS Captain Region Semarang adalah aku bisa belajar banyak hal, aku bisa mengenal banyak teman baru, bisa jadi punya sahabat baru juga, dan aku juga di sini belajar buat mengorganis banyak event seperti turnamen, fanmatch, dan lain-lain. Dan pesan aku buat EVOS Warrior adalah semoga semakin kompak, terus semakin sukses, dan bisa terus dukung EVOS ke depannya, dan semoga dari EVOS bisa membawa semua piala dari segala divisi. EVOS, roar! Oke, terima kasih Dimas. Gimana? Tadi teman-teman udah dengerin ya pesan dan kesan dari EVOS Captain 3 EVOS Captain di batch 2. Sekarang, sebelum kita lanjut nih ke acara sebelumnya, gimana kalau kita adain quiz dulu nih, Kaudi, biar seru. Ada hadiahnya. Ada. Apa jadi, tuh? Jadi untuk teman-teman yang berhasil menjawab pertanyaannya, 5 orang ya. Ini untuk 5 orang terpilih akan mendapatkan merchandise EVOS Goods. Kalau teman-teman sadar ya, EVOS Goods itu kan selalu bagus-bagus banget ya, Kak Audi. Bagus ya. Dong. Bagus nih contohnya. Kalau gitu, kita langsung aja kali ya. Mungkin Kak Audi bisa jelasin dulu caranya. Jadi gampang banget jawabnya Kak Denis. Okay. Kalian tinggal jawab aja di Instagram stories kalian. Dan jangan lupa untuk tag Instagram @evosfams. Dan jangan lupa screenshot jawabannya, lalu kirim ke Discord EVOS eSports. Oke. Jadi udah disediain text channelnya namanya jawaban kuis. Kirim aja di situ screenshotannya. Dan tunggu aja dan berdoa semoga kalian yang menang. Oke. Jadi tinggal join aja ya ke Discord-nya. Yes, benar banget. Kalian jangan lupa join dulu. Join dulu. Kalau nanya nih, Kak Denis. Aku belum punya Discord. Oke. Terus mau joinnya gimana ya caranya? Gampang. Kalian bikin dulu account-nya. Ya. Lalu langsung join ke link ini nih. Link di bawah ini. Nah, ini. Ini dia linknya. Jadi dicatat, di screenshot. Catat. Analis pokoknya. Catat nih. Betul, analis pokoknya, catat. Ya, pokoknya dicatat aja di screenshot untuk kalian join ke Instagram. Kok Instagram? Discord-nya EVOS eSports. Lalu kirim screenshotnya di text channel jawaban kuis. Oke, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan pertama dulu kali ya, yeah. Teman-teman semua. Mungkin aku dulu, aku yang kasih clue, gak apa-apa ya. Boleh kali. Dong. Jadi,
pertanyaan 1A, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tadi sempat lihat, ada yang muncul di bawah itu kan, ada cara jawabnya. Jadi teman-teman nanti jawab 1A, jawabannya apa? 1B, jawabannya apa? 1C, jawabannya apa? Nah, ini nih. Gitu ya, teman-teman. Jadi untuk pertanyaan 1A, clue pertama. Oke, ini. Jadi ini tentang PUBG Mobile ya. Gitu. Teman-teman jawab ini apa? Clue pertama. Aku merupakan senjata yang didapatkan dari airdrop supply yang diturunkan oleh pesawat di map apapun. Itu yang pertama, teman-teman. Clue kedua, aku memiliki peluru warna coklat. Dan clue ketiga, hanya aku yang bisa menggunakan peredam dari sniper lainnya dan aku mempunyai julukan si senjata one shot kill. Nah, ini untuk teman-teman yang main PUBG ya, kau dia bisa banget dijawab. Gampang banget jawabannya. Gampang ya? Bisa makainya? Bisa. Oke. Okay. Kamu enggak tahu aku siapa? Oke, pro player. Bukan. Oke, udah ada pertanyaan pertama dari Kak Denis dan aku mau kasih pertanyaan yang kedua nih Kak Denis. Boleh banget, Kak Audi. Pertanyaan yang kedua. Siapakah aku? Clue yang pertama, aku adalah seseorang yang memiliki senjata jetpack tinta sehingga aku dapat terbang ketika menembaki musuh. Clue yang kedua, aku juga memiliki senjata jarak dekat dan jarak jauh. Clue yang ketiga, aku merupakan hero yang tidak memerlukan mana. Berarti ini tentang Mobile Legends. Mobile ya? Legends, benar-benar. Oke. Gampang gitu. Gampang, gampang. Aku tapi enggak bisa. Itu dia. Oh. Soalnya gampang, tapi enggak bisa. Betul, gampang. Aku bisa jawab tapi enggak bisa makainya. Oke. Kalau Kak Denis tanya aku sih enggak tahu ya. Oh, kamu enggak tahu. Enggak tahu. Kenapa? Aku cuma tahu Nana. Ya. Cuma bisa pakai Nana pasti. Sama Eudora. Jadi kalau Nananya di band, kamu pick Eudora. Iya, kalau Eudora di band, kamu pick Nana. Bukan. Apa? Cecilion. Oh, jadi kalau tiganya di band gimana? Bisa pakai Rafaela. Oke, kirain AFK aja lah udah gitu kan. Pernah kayak gitu. Dipakai musuh kan? Aduh, iya. Terus, iya. Terus ya udah, Rafaela juga enggak bisa. Akhirnya pakai Lilia. Itu baru belajar. Aduh. Kamu stuck di badak ya? Kan yang asli yang ada badaknya. Aduh, oke, kita langsung aja kali ya, teman-teman, ke pertanyaan ketiga. Ini clue-nya. Siapakah aku? Aku dapat berkamuflase atau berubah bentuk menjadi semak belukar, terutama saat sedang terancam. Nah, ini teman-teman. Berarti ini game-nya Free Fire ya, kau dia. Ya. Gitu. Jadi teman-teman tadi bisa langsung dijawab aja tiga pertanyaan tadi. Jangan lupa cara jawabnya teman-teman post di IG story, lalu di screenshot masukin ke Discord EVOS eSport, text channel jawaban quiz. Jangan lupa ini cara menjawabnya ya teman-teman. Tadi kan ada tiga pertanyaan, tapi karena ini sesi quiz yang pertama, jadi teman-teman jawabnya 1A apa tadi yang PUBG, 1B yang Mobile Legends tadi apa, 1C apa. Nanti jangan lupa dimasukin IG story, tag at EVOS Fams, screenshot, masukin Discord EVOS eSport, lalu ke channel jawaban quiz kayak gitu. Yes, benar banget. Pokoknya jawabannya jangan lupa untuk tag Instagram @evosfams, lalu di screenshot dan kirim jawabannya di Discord Evos Esports. Yep, yep. Oke, setelah kuis-kuisan, kita mau ada apa lagi nih Kak Denis? Kayaknya tadi kan udah
3 EVOS Captain yang memberikan pesan-kesan ya, Kak Audia. Iya. Nah, karena batch 2 itu ada 5, kurang 2 dong. Oke, jadi kita lanjut untuk kesan-pesan menjadi seorang kapten di batch 2 ini ya, Kak Denis. Yap. Untuk dari Brebes, ada Emil, waktu dan tempat kami persilakan. Kenalin, nama gue Emil Rujadmika dari EVOSFAM Region Brebes. Di sini gue mau nyampein kesan dan pesan setelah menjadi EVOS Captain. Pertama, kesan ya. Kesan gue menjadi EVOS Captain tentunya bangga sekali karena perjalanan dari EVOS Warrior ke EVOS Captain itu cukup memakan yang lama. Tentunya banyak pengalaman dan pelajaran yang bisa gue ambil dari situ. Dan itu tentunya suatu kebanggaan tersendiri ya. Kedua, pesan gue buat EVOS Fam Region Brebes dan EVOS Fam Region lainnya, semoga tambah sukses, terus berkembang, solid dan kompak selalu. Sekian, terima kasih. EVOS Roar. Oke, thank you Emil atas kesan dan pesannya. Last but not least, kita ke Sukabumi. Sukabumi terakhir. Sukabumi ini satu-satunya kapten perempuan di batch 2. Oh oke, ini fakta unik ya dari batch 2 ini ya. Ya, jadi di Sukabumi ada Trivena, waktu dan tempat kami persilakan. Halo semua, nama aku Vena, aku dari EVOS Fam Warrior Sukabumi. Kesan yang mau aku sampaikan, aku senang banget pastinya. Karena di EVOS ini aku diajarkan untuk memanage waktu, bertanggung jawab, bertukar pikiran, bertukar pendapat. Dan untuk pesan yang ingin aku sampaikan yaitu semoga EVOS Warrior tetap menjadi tim yang kompak, yang membanggakan, dan semoga EVOS tetap menjadi juara. Oke, terima kasih untuk kelima kapten, kesan, pesan, dan harapannya. Semoga harapan kalian bisa terwujud di tahun 2022 ini. Amin. Selanjutnya, kita akan ada cara penobatan dari EVOS Kapten masing-masing region atau daerah. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk urutan pertama, EVOS Captain dari Bandung, kepada Raska, kami persilakan. Baik, baik, terima kasih kepada Raska. Untuk urutan kedua, EVOS Captain dari Lombok, kepada Putra, kami persilakan. Oke, terima kasih Putra. Selanjutnya, untuk EVOS Captain dari Semarang, kepada Dimas, kami persilakan. Terima kasih kepada Dimas, selamat. Untuk selanjutnya, kepada EVOS Captain dari Brebes, kepada Emil, kami persilakan. Baik, untuk yang terakhir di batch ini, untuk EVOS Captain dari Sukabumi ini, kepada Trivena, kami
Persilakan. Oke, terima kasih untuk kelima kapten. Dan dengan ini kami nyatakan bahwa kalian sudah sah sebagai IFOS kapten dari daerah kalian masing-masing. Congratulations teman-teman semua, selamat. Oke. Tadi udah pengesahan juga Kak Audi. Benar. Selanjutnya kita bakal adain kuis lagi nih, kuis kedua Kak Audi. Kuis kedua, hadiahnya masih Evos Good. Masih. Jadi ini terbuka lagi ya untuk teman-teman untuk menjawab kuisnya. Dan mungkin sebelum kita masuk ke kuisnya, Kak Audi boleh remind lagi nih cara untuk menjawabnya gimana? Cara jawabnya gampang banget. Kalian tinggal jawab di Instagram stories kalian, lalu tag Evos Fams. Dan jangan lupa screenshot jawabannya dan kirim ke Discord Evos Esports di text channel jawaban quiz. Bagi teman-teman yang belum join di Instagram Evos Esports, kalian langsung aja join dulu. Disimak dulu ada apa aja sih di Discord itu. Betul, karena pasti di Discord itu kan selain nanti teman-teman bisa menjawab quiz, pastinya bakal ada kegiatan-kegiatan menarik lainnya ya. Pasti dong, dan eksklusif cuma bisa dinikmatin, diikutin di Discord aja. Oke, mungkin ini teman-teman linknya bisa dicatat, di screenshot dan join ya. Pokoknya di screenshot, join aja dulu, jawab tadi kuisnya, siapa tahu kalian yang menang. Betul, Kak Audi. Oke, kita langsung masuk aja kali ya ke pertanyaannya. Jadi untuk sesi kedua ini, teman-teman, cara jawabnya sama kayak yang tadi. Yang pertama, cuman nomornya dibedain. Tadi kan kuis 1, jawabannya 1A, 1B, 1C. Nah, kali ini teman-teman jawabnya 2A, 2B, 2C gitu ya. Oke. Untuk pertanyaan 2A, di manakah base camp EVOS Thunder? Nah. Oke, berarti ini tentang EVOS secara keseluruhan. Keseluruhan, ya? iya. Tadi benar-benar kan kuis pertama tentang EVOS gamenya, divisi ya. Gamenya ya. Mm-hmm. Berarti sekarang kita tentang EVOS secara keseluruhan. Iya. Dan kali ini spesifik EVOS Thunder yang baru banget, Kak Audi. Oh, baru banget. Jadi kalau misalkan kalian benar-benar EVOS fam sejati, gampang banget. Gampang dong. Banget. Jangan lupa ya, teman-teman. Aku ulangin pertanyaannya. Di manakah base camp EVOS Thunder? Kota ya, teman-teman. Jawabannya kota gitu nanti. Oh, jawabannya kota. Jangan lupa. Gitu. Gampang itu kalau kalian EVOS fam sejati ya. Oke, jawaban kedua, pertanyaan kedua aku ya. Boleh, silakan. Untuk pertanyaan kedua, siapakah nama pro player yang baru saja bergabung di bulan Januari 2022? Wow. Gampang, kalau fans EVOS pasti tahu dong. Gampang. Kalau nggak tahu ya scroll aja di Instagram ya, ada jawabannya. Ada, jadi masih pertanyaan yang gampang, nggak susah, apalagi kalau kalian EVOS fam sejati ya. Bisa teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Boleh, lanjut. Oke teman-teman, pertanyaan terakhir, apa nama program yang baru saja dijalankan dan diadakan setiap 2 minggu sekali di hari Kamis, dan di mana tempat program itu dilaksanakan, teman-teman? Nah, ini teman-teman bisa nih cek di semua kanal medianya EVOS ya, untuk cari tahu ini itu apa gitu. Oke, jadi kalau yang belum tahu, emang ada program baru ya? Ada. Ada.
Kalau balik lagi ya, berarti kalau kalian EVOS Fam sejati dan tahu semua sosial media EVOS Fams, berarti tahu dong programnya. Tahu, tahu. Makanya pantengin tadi, siapa tahu ada di Discord ya kan programnya. Siapa tahu ada di Twitter, di Facebook, di Instagram, kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Tapi yang jelas hari Kamis 2 minggu sekali malam Jumat kan tuh. Apa tuh? Itu dia. Gampang teman-teman. Ya pertanyaannya. Nah. Mungkin aku mau remind lagi sih sama teman-teman fam semuanya. Kalian jawab aja di Instagram stories kalian dan jangan lupa untuk tag @evosfams lalu screenshot jawabannya dan juga kirim di Discord Evos Esport di text channel jawaban kuis. Buat kalian yang belum bergabung atau belum punya account, bikin aja account Discord lalu join di Discordnya Evos Esport. Nih linknya di screenshot biar gampang dicatat. Join. Banyak ikutin giveaway-nya. Betul, banyak banget dan kegiatan menarik pastinya. Oke, baik Kak Krista. Sorry, kok jadi Kak Krista? Kak Audi. Karena tadi ada videonya Kak Krista. Ya, Kak Deni, sebelum kita sampai di penghujung acara, ada salah satu yang enggak boleh ketinggalan. Apa itu, Kak Audi? Ini termasuk penting dari bagian EVOS Warrior juga. Oke. Jadi dengan dinobatkan EVOS Captain di batch 2 ini, segenap keluarga EVOS Warrior happy dan sangat excited untuk menyambut kedatangan teman-teman Captain yang baru saja dilantik. Oke. Coba kita dengerin dulu ya ucapan selamat datang dari teman-teman Captain EVOS Warrior batch 1. Halo semua. Selamat untuk kalian yang telah menjadi Captain EVOS Warrior di batch 2. Kenalin aku Alki Sutiana, panggil aja aku Al. Aku Captain EVOS Warrior Bogor dari batch 1. Aku mengucapkan selamat untuk kalian semua yang telah menjadi para Captain di daerahnya masing-masing. Semoga kalian bisa selalu kompak bersama para pengurus dan para member-member kalian. Halo EVOS Warrior Batch 2. Kenalin gue Dandia Ovar dari EVOS Warrior Batch 1, Kapten Bekasi. Pokoknya untuk kalian EVOS Warrior Batch 2, tetap semangat, jaga solidaritasnya, semangat buat konten-kontennya, semangat buat event-eventnya yang keren. Pokoknya kasih yang terbaik untuk daerah kalian masing-masing. EVOS Roar. Semangat. Halo, saya Imam, Kapten dari Warrior Sumatera, dari Batch 1. Selamat buat Kapten-Kapten yang dari Batch 2 yang hari ini sudah dilantik. Semoga dari region kalian semakin kompak dan semangat terus. Hai, aku Iren, perwakilan dari EVOS Fans Warrior Jakarta. Selamat bergabung buat kalian para EVOS Warrior Batch 2. Semoga after corona ini kita bisa segera bertemu ya. Selamat bergabung. Halo semuanya, untuk para kapten di EVOS Warrior Batch 2, kenalin aku Wilianda, aku dari EVOS Warrior Bali, yaitu di Batch 1. Selamat bergabung untuk kalian para kapten di daerah masing-masing di EVOS Warrior Batch 2. Semoga bisa kompak, bisa lancar, bisa kerjasama, dan juga bisa menjalin kekeluargaan bersama-sama. Semangat! Halo semua, perkenalkan nama gue Willy Firgan Akbar. Gue dari EVOS Fams, Kapten Banten. Di sini gue mau mengucapkan selamat atas lantiknya kepengurusan EVOS Warrior Batch 2. Semoga dengan dilantiknya ini kalian semakin royal ke EVOS dan pokoknya semakin solid. Oke, EVOS Roar! Terima kasih kepada EVOS Warrior Captain di Batch 1. Selanjutnya kita recap dulu ya, Kak Audi ya. Boleh dong. Jadi tadi udah ada kesan-pesan dari EVOS Captain di Batch 2. Ada sambutan juga dari Pak Hartman dan Kak Krista.
ada penobatan juga untuk Captain di batch 2 sampai tadi ada ucapan dari EVOS Captain di batch 1 kayak gitu ya. Maka dari itu, terima kasih banyak untuk Pak Hartman, Kak Krista, seluruh EVOS Captain di batch 2, seluruh anggota EVOS Warrior di batch 2, dan juga kepada EVOS Captain di batch 1. Semoga kalian tetap kompak selalu ya. Ya, benar banget. Terima kasih terkhusus untuk teman-teman dari EVOS Captain batch 1 yang udah menyempatkan memberikan ucapan selamat datang. Betul. Ya. Batch 1 ada apa aja nih Kak Denis? Iya, tadi ada dari Jakarta, dari Banten, Bekasi, Bogor, Bali, dan Sumatera ya. Tadi sudah memberikan ucapan selamat ya dan semangat untuk teman-teman semua. Dan pastinya selamat bergabung ya. Betul. Mungkin aku mau ingetin juga sih untuk teman-teman yang udah ikutin dari awal, dan aku mau remind kalau kalian penasaran apa sih EVOS Warrior itu dan ada apa sih ini, kalian langsung aja kepoin di Instagramnya. Untuk di batch 2 ada Bandung dengan @evosfams.bandung. Untuk yang Lombok @evosfams_lombok_ntb. Untuk yang Semarang @evosfams.semarang. Dan yang Brebes @evosfams.brebes. Dan yang terakhir Sukabumi @evosfams.smi. Ya, soalnya ini kan baru diresmiin nih. Nah, orang-orang mungkin pada penasaran dan bisa di-follow tuh tadi EVOS Warrior di batch 2 ini, kayak gitu. Ya, khususnya untuk teman-teman yang tinggal daerah tersebut ya. Betul-betul, supaya bisa kenal, mungkin jadi ketemu teman baru, keluarga baru, dan tim baru, kayak gitu. Selanjutnya, kita bakal umumin juga nih teman-teman pemenang kuis yang tadi udah kita laksanakan di Discord kita. Jadi buat teman-teman yang udah ikutan, tolong pantengin terus Discord-nya karena nanti akan diumumin di situ. Jadi stay tune dan jangan khawatir, di situ juga banyak kegiatan-kegiatan ya Kak Udi ya. Oh iya dong, banyak aktivitas. Pokoknya kita ada program-program baru, ya kan? Mm-mm. Ada kegiatan baru. Kegiatan. Siapa tahu juga ada giveaway ya di sana. Banyak. Jadi untuk yang udah join, jangan khawatir karena pengumumannya akan ada di Discord juga. Ya. Dan siapa tahu ada giveaway juga. Betul. Untuk yang belum punya Discord, gimana Kak Denis? Kalian bisa langsung buat Discord dan join link Discord EVOS yang ini. Ini dicatat, teman-teman, di screenshot, langsung join aja pokoknya di Discord EVOS eSports. Betul. Dan gak kerasa ya Kak Denis, setelah melewati rangkaian acara yang sangat panjang di malam ini, kita sudah sampai di penghujung acara. Aduh, sedih. Jadi sad boy saya Kak. Jadi sad boy. Karena takut di nextnya bukan kakak lagi ya. Betul. Tapi ya semoga aku lagi ya. Jadi nanti kita bisa bertemu lagi kayak gitu. Yes. Pokoknya aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton kita dari awal sampai akhir, sampai ikut kuisnya, nontonin, mantengin, walaupun nggak tahu ini siapa. Betul. Ya. Dan yang terakhir. Mungkin yang terakhir kali ya, Kak Audi. Bye EVOS fam, sampai jumpa lagi di event EVOS Warrior selanjutnya. EVOS Roar!